Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, selamat datang pada webinar UNESA hari ini. Selamat siang di Indonesia dan selamat pagi bagi di Jerman pada institusi penyelenggara UNESA, para narasumber dan tentu saja pada peserta-peserta webinar hari ini. SDM kompetent melalui pendidikan vokasi adalah topik utama hari ini. Dan inilah juga topik utama kerja kami sejak beberapa tahun di Indonesia. Kami berharap dampak signifikan dari webinar hari ini sehingga pendidikan vokasi betul-betul berhasil SDM kompeten seperti diharapkan. Sambutan ini kami terpaksa merekam karena tiba-tiba saya dipanggil oleh Kadin Nasional Jerman di Berlin untuk meeting hari ini. Kami sangatlah mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Dan saya yakin bahwa presentasi yang pernah dipersiapkan dan yang disampaikan oleh Bapak Kamaluddin dan Bapak Reza Nurhardiansyah dapat diterima dengan baik, dua-duanya ditugaskan oleh kami. Selamat berwebinar, semoga Bapak dan Ibu dapat manfaat terasa hari ini. Sukses terus, terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Pertama, perkenalkan diri dulu. Sekali lagi, nama saya Kamaluddin. Saya adalah salah satu asisten dari program penyelenggaraan IHK-TR Jerman yang saat ini berkantor di Semarang. Dan untuk itu, pertama kami ingin perkenalkan dulu terlebih dahulu dari mana kami berasal. Materi yang akan kami sampaikan di sini sesuai dengan permintaan adalah mengenai peran dunia usaha dan dunia industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi di industri. Jadi kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah terkait dengan vokasi yang menurut kami adalah angin segar bagi pengembangan vokasi. Kami di sini ingin membahas mengenai di sisi lain bagaimana, karena tadi dibahas panjang lebar juga mengenai peranan industri seperti apa. Dan kami dari sisi industri ingin menyampaikan, kalau dalam pengembangan vokasi, industri apa sih yang dilakukan? Dan kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang ada di Jerman, kemudian apa yang sudah kami lakukan di Indonesia. Rekan-rekan terlebih dahulu, kami berasal dari Kadin, IHK itu Industri und Handelskammer, artinya kalau di sini Kadin. Di Jerman itu ada 79 Kadin di Jerman, tingkat kota atau kabupaten. Lain dengan di Indonesia, kalau di Indonesia, sistem Kadin seperti pemerintahan. Ada Kadin pusat, kemudian Kadin provinsi, dan Kadin kabupaten kota. Tapi di Jerman lain, memang di sana ada Kadin nasional namanya DIHK, di mana tadi Pak Andreas memang dipanggil oleh DIHK Jerman untuk ke Berlin, tetapi langsung membawahi Kadin kabupaten kota, artinya tidak ada Kadin tingkat provinsi. Dan di Jerman, 79 Kadin ini adalah Kadin-Kadin yang memang mempunyai suara yang terbanyak. Artinya masing-masing kedudukan Kadin kabupaten kota itu adalah yang terkuat. Jadi DIHK, Kadin Nasional Jerman dibentuk oleh Kadin-Kadin kota yang ada di Jerman. Artinya terbalik, kalau mereka itu bottom up. Ya. Di sini DIHK berpusat di Brussel dan juga di Berlin. Selain itu, kita bisa melihat juga sebelah kiri ada namanya AHK. Jadi Kadin-Kadin Bilateral Antar Negara. Ada 130 kantor di seluruh dunia yang mewakili Kadin Jerman. Untuk di Indonesia, itu ada di Jakarta, Jalan Haji Agus Salim, dan dikenal dengan nama Ekonit Kadin Indonesia Jerman. Nah ini Trier, Trier itu adalah salah satu atau kota yang paling tua di Jerman, dulunya merupakan ibu kota Romawi Timur ya, Trier. Jadi di sana masih ada peninggalan dari zaman Romawi. Dan ini adalah batas-batas wilayah, di mana di sana ada satu kota dan dikelilingi oleh empat kabupaten wilayah Trier. Dan di sini dibawahi oleh satu Kadin Trier. Dan ini sedikit
gambaran umum mengenai pendidikan vokasi sistem ganda yang berlangsung di Jerman. Kita bahas di Jerman dulu, baru kita nanti membahas bagaimana di Indonesia. Nah, saya ingin fokus ke di pengusahanya. Jadi di Jerman itu dari 2,1 juta perusahaan ada sekitar 438 ribu yang melaksanakan pendidikan vokasi. Artinya mereka menerima pemagang. Dan ini sifatnya sukarela. Sifat sukarela, kenapa banyak perusahaan Jerman yang tertarik untuk itu? Karena mereka merasakan manfaat melaksanakan pendidikan vokasi di perusahaannya. Nah, dari 438 ribu ini semuanya dikontrol oleh Kadin. Artinya yang menilai atau menilai kelayakan dan menetapkan bahwa sebuah perusahaan layak untuk mengikuti pendidikan vokasi atau menjalankan pendidikan vokasi itu di-endorse oleh Kadin. Kadin yang mengesahkan. Kemudian kita bisa lihat investasi rata-rata untuk para pemagang dari perusahaan itu 18 ribu euro per orang per tahun. Jadi kalau saya hitung per rupiah sekarang 17 ribu itu sekitar investasi 25 juta per tahun per orang. Itu investasi dari sektor besar. Dan di sana sebagian besar di antaranya adalah perusahaan menengah dan besar. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat dari sisi pemagang di sana ada 1,4 juta pemagang di 327 profesi pendidikan vokasi yang terdaftar di Jerman yang ada di bawah kontrol Kadin. Dan di sini kita bisa lihat di Jerman juga setiap pemagang itu mendapat uang saku yang rata-rata sekitar 795 euro per bulan. Kalau dirupiahkan dengan kurs sekarang sekitar 13 juta. Kemudian dari sisi pemerintah kita lihat bahwa pemerintah juga mengeluarkan dana untuk pengembangan pelatihan vokasi ini. Tetapi kalau kita lihat dari sisi usaha itu lebih, dari sisi sektor usaha itu lebih besar. Jadi ada 7,7 miliar diberikan Dudi untuk pendidikan vokasi. Artinya kontribusi Dudi dari sisi pembiayaan sangat besar sekali untuk yang di Jerman. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sedikit ada pengenalan mengenai di Jerman dikenal penerapan sistem ganda. Di mana di sana ada dua tempat belajar, ganda berarti dua, ada dunia kerja dan dunia pendidikan. Dan kalau kita lihat ke bawah, kita lihat ada porsi belajar di industri itu 2/3. Sementara porsi untuk belajar di kejuruan itu hanya 1/3. Jadi sebagian besar para pemagang yang menjalankan atau mengikuti pelatihan pendidikan dan pelatihan vokasi itu sebagian besar menghabiskan waktunya di industri. Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk peluang di industri itu adalah Kadin. Di mana Kadin di sana selain sebagai penyelenggara pendidikan vokasi di perusahaan juga mengawasi dan juga mengeluarkan ijazah atau sertifikat kompetensi kalau di sini. Sedangkan di sisi lain di tempat belajar kedua di dunia pendidikan itu memang diatur oleh pemerintah. Nah perlu Bapak Ibu ketahui kalau di Jerman sistemnya terbalik. Ketika seseorang ingin mengikuti pelatihan pendidikan dan pelatihan vokasi, dia daftarnya tidak ke sekolah, tetapi daftar ke perusahaan. Dan biasanya Kadin sebagai konsultan itu bisa mempunyai data apa saja profesi-profesi yang tersedia di suatu kota di mana Kadin berada. Misalkan untuk ikatrier, di sana ada tersedia informasi mengenai apa saja profesi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan seseorang bisa mengajukan melamar ke perusahaan untuk mengikuti pendidikan vokasi di sana. Dan setelah itu, maka perusahaan mencarikan sekolah yang cocok untuk si siswa ini, seperti itu. Lain dengan di Indonesia pendidikan vokasi di sektornya masih di sektor pendidikan. Nah, Ibu Bapak sekalian, sekali lagi sistem ganda itu ada dua tempat belajar. Artinya ada sekolah kejuruan atau sekolah vokasi, bisa BLK, bisa LPK ya. Dan ada juga perusahaan penyelenggara vokasi sebagai tempat belajar kedua atau pertama yang di Jerman. Nah, di sini kalau kita ada unsur-unsur yang diterapkan yang harus diharmonisasikan antara keduanya. Nomor 1 sampai 3 yang kami beri tanda merah itu adalah
inti dari atau unsur-unsur dasar pendidikan sistem Belanda. Tanpa ini pendidikan sistem Belanda atau pendidikan vokasi tidak akan berjalan. Dan ini tidak hanya berlaku di Jerman, tetapi di negara-negara yang memperlakukan sistem Belanda. Karena kalau kita lihat satu persatu unsur-unsur ini, sebetulnya di Indonesia juga sudah bisa diterapkan. Kita lihat isi, ini artinya bahwa perusahaan ikut menentukan kurikulum dari pendidikan vokasi. Tadi sudah disebutkan, sudah dijabarkan oleh Pak Wikan, bagaimana sekolah nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Artinya industri harus ikut terlibat dalam menyusun kurikulum. Dan di Jerman, ini sudah terjadi tidak hanya di level bawah, tapi di tingkat nasional. Di Jerman ada 327 profesi yang diatur oleh satu peraturan, namanya peraturan profesi di Jerman. Dan satu peraturan profesi ini, itu berdasarkan hasil diskusi di tingkat nasional antara dunia pendidikan, pemerintah, kemudian dunia usaha, dan serikat pekerja. Sehingga dari peraturan yang induknya, kalau kita SKKNI mungkin ya, itu sudah memang betul-betul sinkron di atasnya. Dan dari satu peraturan profesi ini, nanti kemudian turun dipakai oleh sekolah untuk menyusun kurikulum vokasi sesuai dengan profesi itu. Kemudian dengan landasan peraturan profesi yang sama, itu dipakai oleh perusahaan untuk menyusun yang namanya rencana pendidikan vokasi atau kurikulum industri kalau di sini. Karena kalau di Jerman, perusahaan yang menjalankan pendidikan vokasi wajib membuat namanya kurikulum industri. Karena sumbernya sudah sama, maka itu sudah pasti sinkron. Nah, yang kemudian yang kedua adalah bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama di sana ada namanya BBA, Berufsbildung Ausschuss. Artinya bagaimana di sana ada forum, di mana di sana terdiri dari ada perusahaan, di tiap kota ya ada perusahaan, ada organisasi dari pemerintah, kemudian ada sekolah, yang di sana senantiasa berdiskusi untuk membahas mengenai masalah vokasi yang terjadi di kota tersebut. Dan yang ketiga adalah pelakunya. Bapak Ibu sekalian, tentu saja kita membahas sebuah tempat belajar. Di sekolah vokasi di Indonesia pun, sudah terdapat tenaga-tenaga pengajar yang sudah qualified, yang sudah terregistrasi, yang sudah tersertifikasi. Artinya di satu sisi tempat belajar vokasi, tenaga-tenaga pengajar sudah bagus, sudah infrastrukturnya sudah ada, dan peraturan-peraturannya juga sudah establish. Tetapi kalau kita lihat tempat belajar yang satunya lagi, teman, pelatihan vokasi yang ada di Jerman atau pemagangan di Jerman itu mewajibkan minimal seorang pelatih tempat kerja atau guru industri yang bersertifikat, namanya sertifikat EFO, yang dimana pelatih ini, sertifikat ini dikeluarkan oleh Kadin. Ini adalah inti dari unsur pendidikan ganda, tidak hanya di Jerman, tetapi juga diberlakukan di setiap negara yang menerapkan sistem ganda dalam pendidikan vokasi. Dan di sini masalahnya adalah sampai seberapa jauh ketiga unsur sistem ganda ini diterapkan di sebuah negara. Sedangkan untuk yang kedua poin terakhir mengenai penjaminan mutu, kemudian ujian yang terstandar itu berlaku juga untuk di sistem pendidikan bukan sistem ganda. Itu di Jerman. Baik, Bu Baskai, sekarang bagaimana tinggal yang di Indonesia? Sekali lagi, ada dua tempat belajar. Kita mengenal tadi istilah dari Pak Wikan, ada kawin masal. Kalau kawin, artinya kalau dalam rumah tangga misalkan, keluarga yang harmonis menghasilkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, menghasilkan anak solih dan solihah. Kita juga bisa seperti itu. Artinya, dunia pendidikan akan kawin dengan dunia industri. Artinya, hubungan harus harmonis agar menghasilkan anak-anak yang kompeten. Nah, artinya kita harus melihat dari persyaratan-persyaratan yang ada di kedua tempat belajar ini. Kita lihat ini untuk kasus di Indonesia. Dunia pendidikan, pengajar jelas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pengajar ada dan terkualifikasi. Kurikulum jelas ada. Kurikulum dari BSNP menyusun, kemudian diterapkan, dan sebagainya. Ada. Sarana dan prasarana juga. Tetapi kita lihat tempat belajar kedua, di mana siswa kita harus magang di situ, di mana mahasiswa kita nanti akan diajari langsung secara nyata di perusahaan. Apakah pengajarannya ada?
baru beberapa tahun terakhir ini kita melaksanakan namanya pelatihan-pelatihan tempat kerja. Jadi kita bisa bayangkan ketika seseorang mahasiswa atau siswa dikirim ke dunia usaha dan dunia usaha untuk magang atau untuk praktik atau untuk PKL, tetapi menghadapi seseorang yang tidak bisa mengajar, kita bisa bayangkan bagaimana output yang dihasilkan. Artinya harus ada seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mendeliver atau kemampuan pedagogi kerja dan pedagogi profesi untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan dan keahliannya kepada si siswa pemagang. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu, selain ada pengajar, kita lihat juga ada kurikulum. Apakah ada kurikulum di industri? Belum ada aturan yang jelas. Kita bisa bayangkan, sering kita mendengar sesuatu yang tidak enak juga ketika ada pemagangan hanya kopi to kopi. Bikin kopi, fotokopi, atau beli rokok. Sehingga kita bisa bayangkan bagaimana outputnya nanti. Tetapi kalau misalkan perusahaan sudah bisa membuat kurikulum industri, membuat pelatihan, perencanaan untuk pelatihan vokasi, maka kita bisa langsung bayangkan bahwa anak yang dikirim magang akan secara bisa dikontrol dan hasilnya pun akan kita bisa sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana. Sebetulnya di perusahaan banyak sekali sarana dan prasarana yang bisa dijadikan sebagai tempat belajar. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketimpangan yang ada di Indonesia ketika menjalankan pendidikan vokasi. Perkawinan akan harmonis jika seandainya dua tempat belajar ini mempunyai kedudukan yang setara. Artinya infrastrukturnya harus masing-masing siap untuk menjalankan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengulas ke keadaan sekarang ini, kelihatannya memang sekali lagi bahwa pendidikan pelatihan vokasi di Indonesia sekarang mendapatkan angin segar karena pemerintah dengan dirjen vokasinya itu dirjen yang betul-betul baru dengan kebijakan-kebijakannya, kemudian juga dengan berapa besar dana yang dialokasikan untuk pengembangan pendidikan vokasi itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan SDM kompeten melalui. Dan sekarang pertanyaan yang intinya, apa sih peranan Dudi dalam kontribusinya pada pendidikan dan pelatihan vokasi? Jelas bahwa kita harus mengembangkan dari sisi Dudinya. Jadi memberdayakan tempat belajar industri atau perusahaan sebagai tempat belajar kedua dengan apa? Dudi di sini bisa dimaksudkan bisa asosiasi ataupun Kadin. Kebetulan nanti Pak Adik dari Kadin Jawa Timur dan Mitra Kita juga akan menyampaikan kesiapan industri. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah pelatihan untuk pelatih tempat kerja. Sekali lagi, jantung dari keberhasilan pemagangan yang ada di perusahaan itu artinya seorang pelatih tempat kerja yang kompeten. Dan di sini kita mengadakan seminar-seminar pelatihan tempat kerja dan juga mengadakan pelatihan tempat kerja internasional. Selain itu juga Kemenaker mengadakan namanya pelatihan-pelatih tempat kerja. Intinya di sini adalah untuk menciptakan pelatih-pelatih di industri. Karena di industri banyak sekali karyawan-karyawan, staff-staff yang ahli dalam bidangnya, karena beliau-beliau sudah bekerja sekian lama, tetapi ada kesulitan ketika harus mengajarkan kepada siswa atau mahasiswa, atau bahkan pegawai baru, ya, seperti itu. Sehingga dengan pelatihan ini, yang diberikan oleh Organisasi Dudi, itu bisa menciptakan pelatih-pelatih yang handal ketika siswa magang, atau melaksanakan praktek kerja industri. Kemudian juga, menetapkan standar untuk penyelenggaraan pelatihan vokasi. Jadi tidak sembarangan perusahaan bisa nantinya bisa menerima pelatihan PKL atau prakerin di industri. Kemudian apalagi yang harus peran Dudi kontribusi Dudi terhadap pengembangan vokasi. Pertama adalah seminar mengenai manfaat pendidikan dan pelatihan vokasi bagi daerah. Terutama ini menyangkut kesadaran dari dunia usaha. Betul memang permasalahannya adalah bahwa dunia usaha belum sadar bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi di perusahaan membawa manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Baik dari sisi tangible maupun intangible. Dari sisi keuangan juga ada manfaatnya. Kemudian juga materi informasi mengenai pendidikan dan pelatihan vokasi terutama untuk perusahaan itu harus disebarkan. Kemudian juga ada penyelesaian kurikulum sekolah vokasi sampai ada pengembangan komite vokasi daerah dan juga ada kemitraan. Nah, karena ini masih ada beberapa, saya loncat. Ini terkait dengan program kemitraan kami.
Jadi kami dari tahun 2012 sampai 2018 itu fokus pada sisi sekolah, dengan sekarang dari 2018 sampai 2021 kita fokus ke pengembangan tempat belajar kedua, yaitu pengembangan perusahaan dalam jangka pendidikan dan pelatihan vokasi. Dan dukungan kami itu mengembangkan konsep yang beragam bersama mitra-mitra di Indonesia. Sebagai informasi, mitra-mitra kami yang ada di Indonesia adalah pertama Kadin Indonesia di Jakarta, kemudian BKSP dan Kadin Jawa Timur. Kebetulan sekarang hadir Pak Adik, itu mitra kami yang sudah lama, kemudian juga dari Kadin Jawa Tengah dan Kadin DIY. Dan kami ingin menyampaikan beberapa model solusi yang telah kami kembangkan bersama mitra. Yang ini menurut kami ini sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wikan tadi. Ini berdasarkan dari unsur-unsur pendidikan ganda yang tadi kami sebutkan, unsur 1, 2, dan 3. Pertama adalah upgrading kurikulum. Ini sudah kami lakukan sejak tahun 2016. Memang pada saat itu, kebijakan vokasi belum seperti sekarang yang menasional. Sehingga demikian besar tantangannya, karena bagaimana sekolah harus menyesuaikan kurikulum yang sudah ditentukan, ya, yang sudah memang ditentukan dari pusat, seperti itu. Tetapi ini tidak mengurungkan niat daripada SMK-SMK dan perusahaan-perusahaan tersebut untuk melaksanakan kurikulum, sinkronisasi kurikulum. Dan di sini kami ini adalah best practices yang kami lakukan bersama mitra, sehingga apabila ada yang berminat untuk sebagai lesson learned, bagaimana mengupgrade kurikulum, bagaimana sinkronisasikan, karena tujuannya ada sinkronisasi antara kurikulum sekolah dengan perusahaan, kami mempunyai dokumen-dokumen yang sudah terdokumentasi dalam bahasa Indonesia. Pertama adalah dokumen bagaimana workshop pembentukan kelompok kerja, kemudian sampai kepada buku panduan terkait penerapan sistem ganda versi Indonesia. Kemudian, cepat karena waktunya juga sudah agak lebih, sebentar. Model yang kedua adalah bagaimana membentuk komunikasi antara SMK dengan industri. Pada saat itu kami masih menunggang SMK, ini karena tahun 2015 sampai 2017. Jadi kalau di Surabaya berarti sekarang masih ada namanya POKMI, kelompok mitra, di mana di sana diorganisir perusahaan bermitra dengan beberapa sekolah dengan jurusan yang profesi yang sama. Di sini juga kami mempunyai materi-materi atau dokumen-dokumen tertentu yang bisa diterapkan ketika akan membuat membentuk forum kerjasama antara perusahaan dengan sekolah. Sekali lagi, seperti yang disampaikan oleh Pak Wikan tadi, bahwa industri itu harus didekati. Tidak bisa kemudian tiba-tiba kita datang dan menyodorkan sebuah MOU tanpa kita mengenal terlebih dahulu. Seperti itu. Dan yang terakhir, model yang ketiga yang terakhir adalah mengenai pelatihan-pelatihan tempat kerja. Jadi sejak tahun 2015, kami mengadaptasi pelatihan-pelatihan tempat kerja yang ada di Jerman, namanya ADIB, TOT, untuk menciptakan tenaga-tenaga trainer tenaga yang di industri yang kompeten. Dan ini bersertifikat internasional, artinya berlaku sertifikat ini di negara-negara yang menerapkan sistem ganda seperti Jerman, misalkan Malaysia, Myanmar, China, seperti itu. Dan kita sudah mengadakan 32 kali pelatihan, di mana sekarang sudah 33, di mana yang 3-nya adalah sifatnya online, ya. Dan di sini kami juga sudah ini ada beberapa contoh sukses yang sudah pernah kami laksanakan, ada juga di Indonesia, dan kelihatannya di Jawa Timur termasuk salah satu daerah yang paling aktif sehingga melaksanakan pelatihan tempat kerja ini yang paling banyak di Jawa Timur. Dan ini selection trial ini hanya kami ambil dari Jerman, bahwa di Jerman ada istilahnya tagline, hashtag bersama, artinya pendidikan dan pelatihan vokasi dilaksanakan bersama-sama dari dunia pendidikan dan dunia industri. Dan ini terkait dengan pandemi. Ini adalah salah satu halaman Facebook dari IHK Trier, di mana di sini kelihatan ada di tengah itu ada yang ada tulisan Pure, itu Bapak Jan Glutauer, beliau adalah Direktur Eksekutif Kadin Trier. Jadi di sini ada version Pure Sida, itu kami ada untuk Anda. Jadi tetap walaupun pandemi tetap melayani, ya. Dan di sini juga ini situs kerjasama antara IHK Trier, kemudian ada dari
Dinas Tenaga Kerja kalau di sana dan Upper Union. Jadi pendidikan dan pelatihan vokasi tidak kenal henti. Di sini ada situs di mana disediakan untuk pemagang untuk mendaftar. Jadi tersedia lowongan-lowongan apa saja di perusahaan mana saja sesuai dengan minatnya, dan juga di sini untuk perusahaan kalau seandainya semacam ikan lowongan ya ingin menerima pemagangan. Karena di sana di Jerman ketika orang untuk mendaftar perusahaan itu diseleksi terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi yang kami sampaikan terkait dengan peran dunia usaha dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. Dan mohon maaf waktunya terlalu lebih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat presentasi kami, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.